Halo semuanya, hari ini hari Selasa 9 November 2021. Saya punya ide trading, yaitu jual gold, jual SAU USD. Level jualnya kira-kira di sini ya. Ini sudah bisa dijadikan tempat untuk jual. Kemudian stop loss-nya kita taruh di sini. Kira-kira di sinilah. Nah, ini berapa ya? Ini kalau kita jual di sini itu kira-kira ...525, oke, 500-600 poin ya, 550, ya segitu kan lah, kira-kira lah ya. Berarti kalau saya mau 2R, arahnya ke sini, 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 sini. Kalau saya mau 2R, berarti kira-kira 1000, 1100, 1200 ya. 1100 ini sudah 2R. Kira-kira seginilah. Ini sudah 2R. Kalau saya mau 3R, kira-kira ke 1500, 1600 lah. Inian lah ya. Kalau 4R sekitar 2000. 2000 lebih. Sekitar 2000. Itu bisa. Memang level yang penting ini ada resisten di sini. Memang sebaiknya nggak melebihi ini ya targetnya. Ini bisa dijadikan target. Jadi kalau target 2000 masih aman, masih bisa nyampe. Oke. Kalau di situ, di sini dan di sini. Anggaplah 500. Oke, 1000. 1000 untuk 2R, 1000. Nah, ada split ya, saya lebihin sedikit nggak apa-apa lah. 1500 kira-kira atau 4R 2000. Nah, oke. Kalau saya pakai sekitar $30 untuk resikonya $30, sebentar saya geser $30, kalau berarti 2R di sini $60, ini 100. Oh, 90. Ini 90. Salah. Ini $90. Ini 4 $120. Oke. Sell XAU USD. Oke, sell XAU USD di level ini kira-kira, ini bahkan bagus nih spreadnya, dapat
positif, kemudian targetnya kalau nggak di sini, di sini. Apakah ini akan berhasil? Saya nggak tahu. Baca disclaimernya, disclaimer on. Sekian dulu ide trading hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.